modelnya. Oh, model kiloan. Iya, iya, Pak. Niku sing anu kulake kan pundi? Niki. Nggih. Okay. Ada yang nyetori, Pak. Kalau di sini ndak ada. Oh, ndak ada. Iya. Wis ki regane pira nek ngono kuwi? Ini 22. Oh, 22? Iya. Seliter 22. Kilo. Ndak sekilo. Sekilo, sekilo 22. Iya. Harusnya 15,5 Pak. Iya. Oh, durman. Katanya dari sana gitu, tapi kan ini kulake 20.000, Pak. Udah matinya, plastiknya. Oh. Iya toh, Pak. Ya ora no. Kulake 20.000 iki kulake nang endi jenengan? Aku ndak tahu wong ada yang nyetor. Anu, sales. Iya. Kayak sales itu. Iya, oh, Pak. Itu Pak yang baru-baru kan. Iya, Pak. Wong dapate wis hanya 1 drigen gitu, Pak. 1 drigen iki pirang liter? 1 drigen itu 16 liter. 16 kilo. 16 kilo. Ini segini sekilo? Setengah. Oh, ini setengah kilo? Iya. Setengah kilo regane piro? Berarti 11. Oh, 11. Iya. Sekilo itu ini? Nanti, ini nanti habis. Besok 2 hari enggak punya. Gitu. Oh, 2 hari enggak punya. Gitu. Kira-kiraannya piro seliter? Berapa, Pak? 9, 11, 20, Pak. Oh, 20 liter iya. Kilo? Sekilo, Pak. Sekilo, sekilo. Oh, sekilo. Bukan nah, seliter, Pak. Iya. Oh, sekilo. Kilon, ya? Kilo. Sekilo. Kira kalau seliter kan kilo Pak. Kilo Pak. Kilo Pak. Kilo Pak. Kilo Pak. Itu kalau udah dikemas itu langsung aja hari artinya sampai besok 2 hari udah ini udah kadang. Enggak ada lagi. Sampai dodolnya piro? Ya itu sampai 22 lah. 22. Ini jualan besok 2 hari. Berarti udah ada yang mau dodol 14 ya? Mau enggak ada atau Pak? Dodol 14 saya. Ya waktu ada kereta itu udah enggak ada sepicu itu enggak ada. Jasanku. Piro Bartun? 24 Pak. Oh 24. Iya. Sing curah ra dodol. Kadang dapat kadang enggak. Terakhir dapat kapan? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oh, sampean rambutnya kok abang? Enggak, udah putih kayak bapak. Sampean ngene to, durung aja nang ngisor iki lho. Lah kenapa, Pak? Lho iki dadi abang rambutmu. Di dalam ya nanti enggak kelihatan. Oh iya iya. Iya, betul ya, Pak. Terus nek curah pulaane piro regane? Kemarin dapat 17.500. 17.500 kulaane. Yeah. Adole 20. Lebih murah ya? Eh, enggak mau larang. Ya, nanti orang tua, ini orang ikon lho. Yes, Won. Ini modalnya 23.100. Modalnya? Iya. Oh, modalnya berapa? 24, Pak. Oh, 24. Tadi 900. Ya, lumayan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling nggak salah terus, Pak, resiknya, Pak. Ya, seorang apa-apa. Lu apa resik, tau, daripada reget. Nah, kurang resik, dikumbah. Lu semen, betul-betul, sih, curah. Ya curah betul wonten. Bulu niku ada sekali tok 2 bulan yang lalu minyak curah Mas pindah tok. Sekali tok. Sekali tok sudah ndak ada dropping curah lagi. Tolong Pak Bu niki nek saged tok ngeten napa niku dikasih subsidi kayak kemarin tuh Pak. 14.000. Lho ana sing subsidi ne, menan tak tekoki jenengan entuk sing subsidi napa mboten. Ning subsidi mboten di merek ngeten iki. Lha apa? Subsidi curah. Oh. Iya. Ingkang kemasan mboten Pak. Mboten, subsidi niku curah, curahan perasaan. Perasaan. Nggih. Yeah. Nek menawi pemerintah ada perhatian menjelang lebaran curah-curah mboten napa-napa. Curah-curah ya. Curah-curah mboten napa-napa yang curah wae larang iki mau. Lah sak niki tanggane sampeyane lho dodolan curah ya 22 kok piye. Sampe padha. Sampe padha no. Iki jenengan pira mong? Niki 24. 24. Oke, 20.000 pingan kok. Mboten kula mong 900 perak niki. Ora, regane iki lho. Kan nemu dodolane ya 22. Iki curah apa iki? Lah soalnya niku senes subsidi pemerintah, Pak. Apa nih? Lho, 14.000 ya subsidi. Oh nggih. Okay. Tapi kan nganu Pak Bu menapa yang baik pun mboten langsung dari subsidi pemerintah. Sudah pula tangan ke tangan beberapa. Iya. Misalnya dari sana 14 tuh dari subsidi. Oh, mereka ya, ambil modus ya. Mereka ambil untung paling enggak misalnya 1.000 kan sudah 15. Oh, itu pun niku udah cerita ngoten niku. Nggih. Oh. Itu pun ngeten Pak. Misalnya 1 jerigen itu kita bayar 16 kilo. Kalau kita timbangi matinya paling enggak 15. Timbangannya yang mati Pak. Iya. Oh, berarti jadi ini 15,5 kilo. Belum plastiknya, Pak. Plastiknya itu 23, Pak, kalau curah. Oh, 23. Iya, yang untuk minyaknya 2, nanti yang untuk kantong 1. Kalau udah dicoba nanti pecah, kasihan. Ya, ya. Jadi masuknya ya sudah hampir 18, Pak. Dengan plastik? Dengan plastik. Jadi,
Seko curah 14 mudun. Di tuku uang 14.000. Di dolne. Nyempil, Pak. Plastik iki sampean. Di plastik. Plastik. Nanti belum timbangannya itu enggak bisa jadi 16 jadi 16 enggak bisa. Paling enggak itu setengah kilo, Pak, satu jiga itu. Kalau dagang kan sudah gitu. Ini jujur mal, sampai pas pulangan niku. Pas pulangan niku mulai tangan kedua, ketiga, atau tangan ke 17. Enggak tahu, tangan ke 4 atau ketiga, lupa. Oh, 3-4 ya. Iya. Yeah. Pulangannya pun baru rasa ibu. Nggih. Jadi kan buatan langsung sebuah pengecer ngoten. Regane 14. 14 saya bu. Mboten enten apa? Mboten antri yo. Ini kok jenenge iso enten niku? Ada orang jual ya, ibu ibu nih, ramah ramah nih. Oh, langsung ngomong murah. Jadi sampean orang tuh kenapa ngajar langsung? Pengen dia ngomong tujuan gigi. Ibu, murah sih ibu. Sampean beli pulang. Atau dia orang belum. Itu saya nonton lagi. Asik. Mana sih untuk murah? Tapi kita mau kenapa kalau enggak kasih tugas? Hah? Sing tugas panjang, pun sepi. Oh, saat ini sepi? Tak tukun itu orang? Angsal, Pak. Ternyata saya beli minyak, nggak boleh banyak-banyak ya. Ternyata hanya boleh sekilo tok, kasihan yang lain. Jadi bungkusnya masih jitu? Ya, tapi itu tebel. Oh, jadi telu mau bangun yang mana mau boleh, benar pecah. Kira-kira gane? 20 ribu. Siapnya? Terima kasih. Yo, gua tak kayak kita berbarengan ngarep omah gua. Kita cek dengan Pak Kadis Perindak juga untuk mengkonfirmasi bahwa cerita minyak dengan harga 14.000 sampai di bawah itu hoax ternyata. Mana ya? Nah, ini saya lagi di pasar. Maka tadi saya boleh saya beli enggak itu? Mar tak borong saya benarnya. Mau tak borong, mau tak bagiin mereka yang UKM. Tapi ternyata bijaksana. Pak Ganjar beli satu aja ya. Yang lain kasihan, Pak. Dan itu sudah dengan harga tadi 20.000. 1 kilo 20.000. Yang harusnya 14.000. Ternyata dari pengakuan para pedagang tadi itu curahnya turun ya, terus kemudian ada banyak orang yang membeli secara antri dijual lagi. Sehingga mereka sudah membeli dengan harga 18.000. Sehingga jualnya ada yang 20.000, ada yang 22.000 tadi. Jadi itu kondisi hari ini, dan sekarang saya lagi di pasar Bulu, dan inilah pedagang-pedagang yang tadi kita cek satu persatu menyampaikan berita itu. Jadi kalau kita melihat yang sudah kemasan semuanya ada banyak, tapi harganya ya harga yang rata-rata ya berapa 24 ya, 24 rata-rata segitu. Jadi rasanya model operasinya kayaknya mesti dirubah ini. Tidak melalui dengan cara-cara seperti itu bisa langsung ke bakul. Maka relatif konsumen tidak akan bisa mendapatkan harga 14.000. Yakin saya enggak mungkin.